Halo Sobat Kreatif, di video kali ini saya akan membuat pengharum kamar mandi yang sangat murah meriah teman-teman. Nah, bahan-bahannya di sini saya menggunakan pewangi pakaian seperti ini ya. Nah, di sini saya akan menggunakan 2 saset saja teman-teman. Nah, bahan selanjutnya yaitu kamper pakaian seperti ini teman-teman. Harganya cuma Rp1.500 ya. Nah, dan bahan selanjutnya yaitu cuka seperti ini teman-teman, cuka biasa ya. Oke, langsung saja kita ke proses pembuatannya teman-teman. Nah, yang pertama kita siapkan wadah seperti ini, bebas ya wadah apa saja. Nah, tinggal kita masukkan pewanginya teman-teman. Pewangi pakaiannya kita masukkan seperti ini ya. Oke, bahan selanjutnya yang kita masukkan yaitu cukanya teman-teman. Nah, di sini cukup memakai 1 sendok saja teman-teman. Nah, kemudian kita aduk saja seperti ini ya, biar rata. Kita aduk-aduk. Nah, selanjutnya tinggal kita masukkan kampernya teman-teman. Tinggal kita masukkan saja seperti ini ya. Nah, dan ini sudah jadi teman-teman. Pewanginya sudah jadi seperti ini ya. Dan ini sangat harum dan segar ya teman-teman. Boleh dicoba di rumah ya. Cara pembuatannya cukup mudah dan simple ya teman-teman. Nah, tinggal kita simpan saja seperti ini di kamar mandi ya teman-teman pengharumnya. Dan otomatis kamar mandi Anda menjadi harum dan segar. Oke Sobat Kreatif, sekian video kali ini. Semoga bermanfaat. Bantu tekan like, komen, dan share ya teman-teman. Jangan lupa saksikan ide-ide kreatif lainnya di channel Yoi Kreatif.